wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini untuk mata pelajaran Quran Hadis kita sudah memasuki materi kelima untuk materi hari ini, yaitu mengartikan surah An-Nasr. Sebelumnya marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat mengartikan surah An-Nasr baik per kata maupun per ayat dengan benar. Selanjutnya, untuk materi hari ini yaitu arti kata pada surah An-Nasr. Bu Guru akan membacakan terlebih dahulu, nanti kalian menirukan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Idza apabila jaa'a telah datang nasrullahi pertolongan Allah wal fath dan kemenangan. Idza jaa'a nasrullahi wal fath artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita dan engkau melihat. An-nasa manusia. Yadkhuluna masuk. Fi di dalam. Dinillahi agama Allah, afwaja berbondong-bondong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja artinya dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Ayat terakhir, ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Fasabbih, maka bertasbihlah. Bihamdi, dengan memuji. Rabbika, Tuhanmu. Wastaghfirhu, dan mohonlah ampunan kepadanya. Innahu kana sesungguhnya dia tawwaba maha penerima tobat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh dia maha penerima taubat. Untuk evaluasi, silakan kalian tulis di buku tulis kalian. Artikan lafal di bawah ini dengan benar. Yang pertama, ja'a artinya titik 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 titik. Yang kedua, wal fath artinya titik 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 titik.
Nomor 3, yadkhuluna, artinya titik 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 titik. Yang keempat, afwaja, artinya titik 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 titik. Soal yang terakhir nomor 5, bihamdi, artinya titik 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 titik. Silahkan kalian kerjakan dengan baik soal evaluasi Quran hadis pada pertemuan hari ini. Baiklah, sebelum Bu Guru akhiri, seperti biasa ya, Bu Guru selalu mengingatkan ya, pokoknya semangat terus soleh-soleh kelas 3 semuanya ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap rajin melaksanakan sholat 5 waktu, dan luangkan waktu untuk murojaah, menambah hafalannya, serta tadarus Al-Quran untuk persiapan baik itu pelajaran Tahfidzul Quran maupun pelajaran Umi. Terima kasih. Pembelajaran kelima selesai. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.